Ki. 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 Mana? Kenapa lagi? Lonceng! Ya bro, tak besar bro. Lama tesu, lama rambat dia. Ni dia. Gemuk. Dengan tuan semua, sekarang saya dah busy jadi artis, so saya tak tahu yang dia. Kat. B, saya nak drift boleh? Buat lah. Saya drift eh? Okay. Saya nak tengok reaction awak kalau saya drift. Tak payah. Ayalah. Sikit je. Awak kan tumbuk dengan saya. Sikit je. Tak kelakar. Sikit je. Tak ada benda macam tak kelakar hujan ni. Ya, yeah, sikit je. Untuk aku 50 sen. Satu untuk engkau 10 sen. Dua untuk aku 10 sen. Dua untuk engkau 10 sen. Tiga untuk aku. Satu untuk aku. Satu untuk engkau. Ni 50 sen untuk aku. Kau tak boleh banyak, nanti kau beli mucur loket. Lagi untuk aku. Semua untuk aku. Abdullah macam cakap, Abdullah ada kawan satu orang kan. Abdullah bela telefon dia kan. Abdullah tanya, "Dey, you mana?" Dia tanya ya Abdullah balik tau. "Dey, kau kat mana?" Abdullah tanya balik, "Dey, kau kat mana?" Dia cakap balik, "Dey, kau kat mana?" Abdullah tanya lagi, "Dey, kau kat mana?" Dia tanya balik, "Dey, kau kat mana?" Dia punya perang itu macam tau. Orang tanya dia balik, dia tanya kita balik. Orang tanya dia dulu, dia tanya kita balik. Dia tak akan bagi tahu mana dia. Abdullah dulu cakap, "Dey, mana you?" Dia akan cakap tanya balik, "Dey, you mana?" Satu hari Abdullah bingung kan? Abdullah bodoh? Bukan bodoh. Abdullah bengong. Bodoh. Abdullah bengong. Abdullah telefon dia boleh. Abdullah standby. Dia angkat ya. Abdullah cakap, "Hey, mangkuk hijau." Abdullah letak. Dia punya muka tau. Dia punya muka. Macam tu lah. Mengapakah kita selalu berjauh hati, selalu sendiri dan terasa hati. Itu saja lagu, Abdullah nyanyi sikit saja. Nanti ramai telefon Abdullah. "Dey, Abdullah mau couple." Bodoh dia, apa yang ingat Abdullah ni, tak ada bini ke? Abdullah ada bini lah, sana Bangladesh sana bini Abdullah sana. Cantik tau, muka itu macam Amir Raja Lawak. Macam bodoh. Semalam hujan lebat tau. Abdullah buka pintu mau keluar. Wow. Abdullah tengok Abdullah punya jiran-jiran semua iaitu berenang. Berenang tau. Bodoh dia. Air panas lutut dia mau pergi berenang. Tapi nasib baiklah hujan kan. Nanti tak ada panas. Nanti panas ya Abdullah nanti hitam. Okeylah. Ya Abdullah mau pergi iaitu mandi. Kan. Mau makan. Mau tidur. Takde lah. Ya, saya sayang awak. Mana ada saya ada girlfriend? Saya single lah. Awak seorang je. Okay, bye-bye. Love you.
Hello, lupa nak cakap. Mak kau hijau. Jumpa jodoh main Pokemon Go. Ada cantik. Bercerai sebab main Pokemon Go. Wei, Mat. Ni member kau ada kes sayang awek orang. Ha? Aku kenal dia siapa eh? Kau jangan nak macam-macam. Nama dia tu pun aku yang bagi kat mak dia suruh pas kat dia. Alah hai. Aku kenal dengan dia. Hello? Ya. Dah buat dia. Macam mana Mal? Macam mana? Hai. Oh. Hai. Satu kali. Awak. Sebelum-sebelum. Hai. Awak. Di Power Gap 27 Oktober 2016. Tadi pagi Abdullah tengah tidur kan. Lepas tu ada satu orang pakcik surau datang rumah. Dia ketuk pintu tau. Dia cakap, "Dey Abdullah, bangunlah, pergi itu sembilan lembu. Ini semua orang surau tak berani itu sembilan lembu hitam." Dia kata lembu hitam itu garang. Dia minta tolong Abdullah. Abdullah cakap, "Okey." Abdullah pun bangun tidur. Pergi itu ambil pisau. Abdullah turun bawah. Pergi itu tempat lembu. Abdullah tengok mana itu lembu hitam. Mana itu lembu hitam. Abdullah jumpa. Abdullah pergi dekat dia. Abdullah. Abdullah ambil pisau. Abdullah taruh leher dia. Lepas tu semua orang tengok. Lepas tu kan. Abdullah tengok. Abdullah letak pisau dekat itu motor Tok Imam lah. Itu lembu hitam sana lah. Dekat motor Tok Imam. Tok Imam ini macam tak muka lah. Pakai wak. Sekarang kan ramai gitu buatlah cerita drama TV gitu. Suamiku Encik Sotong. Suamiku Encik Bomba. Suamiku Encik Postman. Macam-macam lagi lah. Tapi satu orang tak berani buat itu cerita drama TV gitu. Tajuk dia Suamiku Tersingkir Super Spontan. Pakai wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Saya, dia dan kamu. Hey. Sebab apa tu? Ijoi. Semalam ditangkap polis kerana mencuri popiang itu di kawasan Belantara, Brazil.
tak ada. Kemudian dia bersama kita senang berkata sama-sama menjayakan program Masak Kaluan. Di sini saya dan saya Kaluan pergi ke kedai saya untuk membeli kain batik Kaluan. Di samping itu saya ingin pergi kedai